Maka, tentunya membaca Al-Fatihah rukun tidak sah salat tanpa membaca Al-Fatihah. Kemudian, setelah itu kita bahas hukum membaca Al-Fatihah di belakang iman. Maka, kita telah bahas dengan panjang lebar berikut penjelasan para ulama di mana para ulama berbeda pendapat kepada tiga kaul kaul yang pertama bahwa makmum wajib membaca al-fatihah baik imamnya menjaharkan bacaannya atau ketika imam mengsirkan bacaannya maka makmum wajib membaca al-fatihah Pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah. Baik imamnya jahar atau imamnya sir. Jadi kalau pendapat pertama itu pendapat Imam Syafi'i, pendapat kedua adalah Imam Abu Hanifah. Sedangkan pendapat yang ketiga adalah yang mengatakan apabila imamnya jahar, maka makmum tidak membaca Al-Fatihah dan apabila imamnya sir maka makmum membaca Al-Fatihah dan kita telah jelaskan bahwa pendapat yang kuat dalam penelitian saya makmum wajib membaca Al-Fatihah walaupun imamnya jahar dan pendapat ini hilap <coughs> boleh kalau antum berpendapat nomor dua apa nomor tiga itu apabila imamnya dijaharkan maka tidak baca fatihah apabila imamnya sir maka membaca al-fatihah